upacara bendera merah putih SMA Negeri Bali Mandara dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional, Senin 25 November 2019. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Memasuki lapangan upacara. Lapor, upacara bendera, peringatan HUT PGRI yang ke-74 dan Hari Guru Nasional 2019. Senin 25 November 2019, siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu,
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu. Selamat pagi dan salam kebajikan bagi kita semua. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorik. Mohon maaf, tetapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya dengan hati yang tulus kepada semua guru di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia sekaligus yang tersulit. Anda ditugasi untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberi aturan dibandingkan dengan pertolongan. Anda ingin membantu murid yang mengalami ketertinggalan di kelas, tetapi waktu Anda habis untuk mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul bahwa potensi anak tidak dapat diukur dari hasil ujian, tetapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya. Tetapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. Anda frustasi karena Anda tahu bahwa di dunia nyata kemampuan berkarya dan berkolaborasi akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu bahwa setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda, tetapi keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tetapi Anda tidak diberi kepercayaan pun. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan kepada murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Temukan suatu bakat dalam diri murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan pada guru yang sedang mengalami kesulitan. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya dengan serentak, kapal besar bernama Indonesia pasti akan bergerak. Selamat Hari Guru. Merdeka belajar, guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, 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 Om. Untuk kita semua, warga SMA Negeri Bali Mandara. Apabila ada anak-anak yang tidak kuat, sedang kurang fit, untuk kesempatan ini bersihatkan diri. Tepuk tangan yang telah saya minta bukan tanpa alasan. Dari lima hal yang disampaikan oleh Bapak Menteri, kelima hal tersebut telah kita lakukan di SMA Negeri Bali Mandara. Yang artinya, dengan dibacakan pidato menteri tersebut, seluruh sekolah, khususnya SMA yang ada di Indonesia, akan sesegera mungkin menindaklanjuti, menerapkan, mewujudkan instruksi Bapak Menteri.
Dan kita selaku SMA Negeri Bali Mandara patut berbangga karena sebelum pidato itu disampaikan, kita sudah melakukannya di sini. Artinya apa? Untuk Bapak Ibu guru dan juga seluruh siswa kelas 10-11-12, mari kita bersama-sama tetap komit, tetap mendukung semua program sekolah. Karena sudah nyata, program ini mampu membawa kita ke jenjang yang lebih tinggi. Om Swastiastu. Om